persiapan, permainan akan segera dimulai. Semuanya menghadap ke kertas yang ada di depan kalian. Dan tolong sebelum ada instruksi, jangan dibuka terlebih dahulu atau jangan dipegang ya. Nanti tunggu instruksinya. Di dalam kertas tersebut ada teka-teki atau perintah yang harus kalian lakukan. Dan di dalam perintah itu, siapa yang menang atau melakukan perintah terlebih dahulu, maka dinyatakan menang dan akan dapat hadiah teh gelas. Dilarang berbicara. Ingat, peringatan terakhir. Dilarang berbicara. Dan nanti ketika melakukan atau menyusun bongkar pasang, tak kasih tahu bocoran, ini adalah bongkar pasang, sama sekali dilarang berbicara dengan kelompoknya. Ya, semuanya diam. Baru nanti kalau sudah terbentuk, silakan kalian laksanakan, boleh ngomong. Ya, tak hitung 1-5 persiapan. Siapa yang menang terlebih dahulu, maka akan dapat hadiah teh gelas. Tapi sebaliknya, yang kalah maka akan menghibur teman kalian bernyanyi di depan. Ya, 1-3-4-5. Dilarang berbicara. Silakan diambil dan dibentuk. Dilarang berbicara dengan kelompoknya. Hanya boleh tangan saja. Ingat, dilarang berbicara. Ketahuan akan didis. Silakan disusun dan taati perintah yang ada di dalamnya. Semakin cepat kalian melaksanakannya, maka akan semakin posisi menang di tangan kalian. Ingat, tidak boleh ada bicara. Semuanya diam dan hanya boleh melihat saja tangannya yang bergerak. Tidak boleh berbicara ya, tak dis loh ya nanti. Sampai ada berbicara dan segera lakukan perintahnya jika sudah terbentuk. Yang cepat melakukan maka dialah yang akan menang. Teh kotak menanti Anda. Silakan ditaati perintahnya. Yang sudah langsung ditaati perintahnya. Yang bisa mentaati perintah berarti dia menang. Dilarang berbicara ya, belum selesai ya. Belum selesai dilarang berbicara. Kalau sudah terbentuk silakan berbicara enggak apa-apa. Nah, kalau sudah terbentuk silakan untuk berbicara enggak apa-apa. Tersusun Pak. Ucapkan selamat ya dan selanjutnya ikuti instruksi. Selesai.
Sudah selesai semua? Tolong, jika sudah selesai semua, selesai semua? Sudah, oke, sudah? Oke, tolong dibaca perintah khusus nomor 8. Oke, berarti tolong diabaikan semua perintah yang ada kecuali nomor 7 saja. Silakan dilihat. Yes. Yes. Kalian sudah melakukan perintah dengan benar atau tidak? Siapa yang menyuruh kalian maju ke depan? Siapa yang menyuruh kalian bernyanyi? Perintah nomor 8 dibaca dengan baik-baik. Perintah-perintah di atas tolong diabaikan atau tidak dilakukan, kecuali nomor 7. Kenapa kok dihapus? Lihat perintah nomor 9 selanjutnya. Kalian hanya diminta untuk mengatakan yes. Setelah itu kalian berdiskusi. Ya. Berarti apakah di semua di sini dinyatakan menang? Kalah semua? Kalah. Iya. Berarti ada sebenarnya Pak Tita tadi mengamati. Ada kelompok di sini yang kesalahannya sangat terkecil. Tidak menyanyi juga, tapi dia terakhir tergoda imannya juga untuk menggambar. Iya. Sebenarnya dia mau menang itu tadi ya, tapi tergoda imannya untuk menggambar. Ah, oke. Okay. Keplok tangan untuk kelompok yang ada di pojok sana. Iya. Silakan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Silakan. Silakan ke depan untuk mendapatkan hadiah. Semuanya, semuanya ke depan. Benar. Menang. Iya, menang. Selamat, beri ucapan selamat. Iya. Menang. Ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelasnya mana? Iya, tolong jejer-jejer di sini. Ya, inilah pemenang kita kali ini. Ketua kelas mana? Ya, silakan sini. Minta bantuannya untuk menyerahkan hadiah kepada mereka. Wabut ini, Rek. Iya. Tolong dibuka dulu ketua kelas dan ini ada tulisannya ya, dibaca yang keras ketua kelas ya. Ini dibaca dulu ya. Selamat, hadiah Anda adalah topi saya. Ini. Nyanyikan di depan kelas, pilih lagu. Iya, silakan.